ada si Eni. Kalau ada yang namanya Teh Eni, mohon maaf ya. Mari bertanya apa itu cinta. Mari bersama bertanya tentang cinta. Mari bertanya apa itu cinta. Mari bersama bertanya tentang cinta. Si Eni menangis terseduh, kepada polisi ia mengadu, bibir pecah karena ditinju. Cinta si Joko mampir ke dirinya, anunya pun rajin mengikutinya. Kalau ditolak, marahlah jadinya. Atas nama cinta, Joko terus meminta jatahnya. Seminggu dua kali saja. Astagfirullah. Eni menolak karena takut dosa. Joko berubah jadi murka. Teman pacar apa bedanya? Maaf ya adik-adik, Joko dan Eni ini masih pacaran, tapi Joko selalu mengajak berhubungan badan sebagai bukti pacaran. Kalau makan bareng kemana-mana boncengan, itu namanya teman ya. Oh, betul tuh katanya. Singkat cerita, mereka berdua kini telah berumah tangga bahagia. Tak ada lagi satu tanda tanya sebagai bukti kekuatan cinta. Akhirnya Joko dan Eni menikah. Apakah memang karena besarnya cinta? Karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atau apa? Kita tidak tahu. Ceritanya masih panjang, tapi nanti kelamaan ya, kita lompat aja langsung ke 5 tahun sesudahnya. 5 tahun kini telah berlalu, dua putranya lucu-lucu. Joko bingung membeli susu, maklum dia pengangguran. Eni kini sudah tak lagi seksi, ranjangnya tak enak tuh rekreasi. Joko jadi petinju lagi. Atas nama anaknya, Eni bertahan dalam derita, tak mau ceraikan suaminya. Joko kian tak terkendali, kalau marah dia memukuli, berdalih ayat batu suami. Mari bertanya apa itu cinta, mari bersama bertanya tentang cinta. Katanya cinta itu angin surga,